coba setiap kali pulang itu bawa ini bu saya, buah bit ya, buah bit dari Holland itu luar biasa ya, besar sekali ini. Isinya satu itu baru kayaknya seperempat kilo ini. Buah bitnya gede banget kalau dari Holland ya, puas. Kalau sini kan kecil-kecil ya. Selalu saya bawa ini bu saya buah bit karena buah bit. Halo teman-teman, selamat sore ya di sini ya. Posisi saya sekarang sudah di Jawa nih sama ponakan saya. Gimana kabar teman-teman semuanya di sana? Kabar kita alhamdulillah baik-baik saja. Yuk kita lihat sedang apa sih family kita. Yuk. Tadi kita baru bongkar koper ya. Kita lihat apa sih yang di koper sewaktu itu. Sebenarnya nggak spesial juga ya teman-teman, cuman namanya juga keluarga ya, pastinya lagi berbagi oleh-oleh. Nah, tuh. Seperti biasa kita ya berbagi ya, walaupun sedikit kita berbagi. Nah. Beli coklat. Biasa kalau saya dari Belanda itu bawanya selalu mementingkan oleh-oleh untuk saudara ya teman-teman ya. Walaupun satu dua kita bagi yang rata. Nah, sebelum maghrib ya, sebelum kita berbuka puasa, kita berbagi tajil nih. Nah, ini mama saya. Mama saya. Oh iya, iya. Alhamdulillah lagi enak badannya sekarang. Tadi ibu saya baru juga ke dokter ya. Jadi campur lah macam itu. Nah teman-teman, saya coba setiap kali pulang itu bawa ini bu saya buah bit ya, buah bit dari Holland itu luar biasa ya, besar sekali ini. Isinya satu itu baru kayaknya seperempat kilo ini. Buah bitnya gede banget kalau dari Holland ya, puas. Kalau sini kan kecil-kecil ya. Selalu saya bawa ini bu saya buah bit karena buah bit itu bagus sekali untuk kesehatan, apalagi untuk PA ya. Ya, kalau hasil PA-nya mau bagus itu harus banyakin minum buah jus buah bit. Dan buah bit itu awet juga sebenarnya ya kalau disimpan. Yang penting dibungkus koran jadinya dia awet. Kita mau udah diambil semuanya di sini.
katanya sudah dibungkusin. Kan udah semua ini. Yang gambar emas. Oh, si gombak tadi gambar emas. Oh, ini bulat-bulat. Oh, ya nanti gombak. Kasih nanti kan dibagi sama. Ya kan minta sama bayar bulat-bulat telur emas. Telur emas. Pas iron. Pas iron. Itu kayak telur burung puyuh. Burung telur puyuh. Ada yang nanya mana? Telur burung puyuh pas iron itu untuk apa itu kalau bilang pasta telur pasta. Oke teman-teman, sekiranya kita akhiri ya vlog kita hari ini bersama keluarga berbagi tajil coklat dari Wolan. Oke, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Selamat beraktivitas dan selamat berbuka puasa. Thank you, bye bye, bye, ciao, dadah Lisa, dadah. Kenapa di sini? Dadanya di sini. Nah, ini teman-teman, setelah kita berbagi tajil nih. Baby yang udah besar nih minta nempel terus nih dari gendong nih. Ini Nisa udah gede. Ini Nisa. Say hello. Say hello. Mbak Maya. Mbak Maya saking bunting ge. Lagi maghriban ya. Ini agak angin besar di sini. Bisa turun lah, berat loh. Udah gede minta nak gendong-gendong terus ini loh, Mbak Nisa ini gimana sih? Kumus.